Salam sejahtera kepada rakan semua. Kembali kita ke video seterusnya. Kali ini saya ingin menunjukkan satu cara teknik yang sangat penting apabila kita ingin membuat website, iaitu menggunakan table. Jika rakan-rakan perasan tadi, kita buat website tadi itu daripada atas sampai ke bawah. Atas sampai ke bawah. Jadi kita nak susun gambar dekat sebelah kiri ataupun sebelah kanan masih belum dapat dilakukan lagi. Jadi satu teknik yang perlu kita belajar adalah penggunaan table. Jadi apabila kita tahu penggunaan table, jadi barulah kita boleh susun website tu. Kita nak letak belah kiri, belah kanan, belah atas, belah bawah. Sebelum kita tahu untuk menggunakan table ni, kita kena belajar sifat-sifat table ni dulu. Jadi saya bagi contoh. Untuk insert table, klik di insert table. Masukkan satu dulu. Anda akan dapati satu table di sini. Mungkin ada yang panjang ataupun ada yang pendek. Ini adalah table. Jadi kalau saya nak ubah dia, saya boleh adjust panjang table ini. Cara untuk adjust ataupun nak bagi panjang atau pendek table ni, anda boleh gunakan titik-titik ni. Okey, anda boleh tarik. Ataupun satu cara lagi, anda gunakan sempadan yang ada di atas ni. Ni boleh tarik ni. Yang sebelah kiri pun boleh juga. Saya boleh bagi pendek dan panjangkan table ni. Untuk bagikan color di dalam table ni, sebelum ni kita belajar menggunakan kotak yang atas ni. Kali ni saya tunjukkan gunakan kotak yang bawah pula. Untuk kotak yang bawah pula ni, jika anda klik, setelah anda pilih warna merah, ini adalah background di dalam table tersebut. Ini salah satu cara untuk kita bagikan color di dalam table. Okay, kalau saya nak ubah, saya klik saja dalam tu. Lihat, dia dah berubah. Untuk tambahkan table ini, anda lihat di sini ada satu arrow belah kiri, satu arrow belah kanan, dan tengah-tengah dia ada pangkah. Kalau saya klik yang di belah kanan, anda lihat ada satu table di belah kanan telah keluar. Kalau saya klik di sini, saya klik arrow yang sebelah kiri, lihat ada lagi satu table di sebelah kiri yang keluar. Kalau saya klik arrow di belah bawah, lihat ada satu row yang keluar. Kalau saya klik balik di sini, saya klik arrow di atas, satu row di atas akan keluar. Ini adalah cara penggunaan table. Jadi kalau saya nak tambah lagi row yang banyak, saya klik sekali, klik arrow di bawah ni, dia akan keluar lagi. Macam tu juga, kalau kolom ini tak cukup, saya boleh klik di sebelah kanan. Dah ada 4 kolom, 5 kolom, 6 kolom. Dan size dia saya boleh ubah berdasarkan bentuk yang kita hendak. Jika saya klik di sini, saya boleh adjust tiang ini. Lihat. Kalau saya nak bubuh color di dalam table, dalam cell ini, saya klik sekali di sini, di kotak yang di bawah ini, dan klik. Okey. Ini adalah teknik-teknik mengubah suai table. Dan satu lagi teknik yang perlu anda tahu, jika saya besarkan table ni, apabila saya menaip sesuatu di dalam table ini, okey, dia akan bermula daripada tengah. Saya tak berapa suka dia bermula daripada tengah. Saya suka dia bermula daripada atas. Jadi untuk memulakan teks yang kita masuk tu daripada atas, klik dekat cell ini, double click, vertical ini jadikan top. Klik OK. Anda lihat, dia dah bermula daripada atas. Kotak di sebelah ini, kalau saya type sesuatu, dia akan bermula daripada tengah. Jika saya ingin pindahkan dia daripada atas, saya double click, middle ini tukar kepada top, klik OK. Okey. Dan satu lagi teknik yang perlu anda tahu untuk mengubah suai table, apabila kita savekan website ini, upload menggunakan FileZilla, dan kita lihat di dalam internet, line-line ini akan kelihatan juga di dalam website kita. Untuk menghilangkan line ini supaya tidak kelihatan, double click di dalam mana-mana kotak, klik di table, border ini jadikan kosong, dan klik OK. Lihat, di bahagian normal ini tempat kita buat kerja, tempat kita membuat website ini, line-nya sudah pun bertukar menjadi merah apabila kita upload nanti di dalam website. Okey, line ini tidak akan kelihatan di dalam internet. Contohnya saya savekan website ini, dan apabila saya upload menggunakan FileZilla ke tapak domain, nanti ia akan kelihatan seperti ini. Okey, line tidak kelihatan. So itu adalah teknik-teknik yang perlu kita ketahui di dalam pengubah suaian table. Jadi daripada table inilah nanti kita akan buat website. Okey, dan kita akan jumpa di video seterusnya selepas ini. Terima kasih.